Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman, video kali ini merupakan dokumentasi jalan-jalan sore kami ke Pantai Indah Cemara Laut ya. Jadi tepatnya di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Jadi pantai ini terletak di dekat Pantai Pasir Jambak ya. Jadi kalau kita dari arah pintu masuk itu sebelum Pantai Pasir Jambak sebelah kiri. Ya, mungkin lokasinya masih relatif baru, jadi tidak terlalu ramai pengunjung ya. Ya, kebetulan bertepatan dengan COVID, ya, libur akhir tahun, jadi kami sangat bersyukur kalau pantainya tidak terlalu ramai. Ayo. Sini Dan. Ya, pantainya cukup bersih teman-teman dengan kondisi yang landai, jadi tidak curam. Ya, cocok untuk tempat bermain anak-anak, terutama kalau kita jalan-jalan di sore hari. Untuk masuk ke kawasan ini itu tidak dikenakan biaya tiket masuk, juga tidak dikenakan biaya parkir, tapi teman-teman cukup dengan berbelanja makanan atau minuman yang ada di lokasi pantai, serta mungkin juga bisa dengan menyewa pondok ya. Jadi untuk makanannya sendiri itu seperti ada kerupuk kuah, terus untuk minuman ada kelapa muda dengan harga kerupuk kuah itu 3.000 per buah, dan untuk kelapa muda itu 10.000 per buah, satu buah kelapa. Oke. Sementara untuk penyewaan pondok itu sekitar 15.000 teman-teman. Jadi cukup terjangkau bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Pantai Cemara Laut. Ya, jadi teman-teman bisa memesan kelapa muda. Itu kiosnya, pedagangnya ada di sekitar pondok ya. Jadi bisa dipesan langsung dan kita tinggal menunggu saja di pondok. Nanti akan diantarkan langsung oleh para pedagang. Mana pokoknya senang main. Dari kelapa muda dan kerupuk kuahnya, jadi rasa kuah sate untuk kerupuknya cukup enak teman-teman, agak sedikit pedas ya. Oke, kerupuknya juga lumayan besar ukurannya dan rapuh. Betul ya lah, ini ya lah.
teman-teman, mungkin segitu saja video review singkat mengenai Pantai Indah Cemara Laut yang terletak di Kecamatan Koto Tangah Padang ya, ke arah Pasir Jamba. Mungkin video ini bisa teman-teman jadikan referensi jika teman-teman ingin berkunjung ke Kota Padang dan menikmati suasana pantai ya, terutama di saat liburan seperti akhir tahun saat sekarang ini. Oke, mungkin sekian saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.